Pernah ku menderita, selalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh bala asmara. Hati menjadi gelisah karena pikiran tercura selalu kepadanya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Pertama-tama hari ini hari spesial banget buat kita semuanya, umat muslim di Indonesia atau di seluruh dunia juga ya tepatnya ya. Aku mau ucapin selamat hari raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan di sini, subreker aku yang berkurban dengan keikhlasannya. Semoga dosa-dosa kalian semuanya diampuni sejak tetesan pertama dari darah kurban yang kalian sembelih ya. Dan hari ini kita agak melancong sedikit ke negeri yang agak jauh. Peserta dari Dangdut Akademi Asia pertama di tahun ini yang ikut ya, dari Turki. Ada Erdem Kursat, nyanyiin lagu Beban Asmara. Aduh, ini rame banget yang mintain aku buat ngereaksiin ini. Kayaknya ada sesuatu yang spesial nih ya, sampai kalian semuanya suruh aku buat ngereaksiin ini ya. Langsung aja kita tontonin yuk, Erdem Kursat Turki nyanyiin lagu Beban Asmara. Tapi buat kalian semuanya, gak usah terbebani. Kalau mencet subrek doang mah gampang, pencet, di bawah ada. Kalau yang udah mencet jangan. Lanjut yuk, Erdem Kursat Beban Asmara. Oh, ada ralnya, romannya nih. Wow, nafasnya oke. Goyang kepalanya sama cenggonya enak banget. Rambut tuh sampai berantakan. Wow, ini ralnya jadi enak banget. Buat main-mainin kayak gitu sama dia. Kasih legato-legato dan panjang-panjangnya itu enak banget. Jadi ini kayak bukan dangdutan loh, bener-bener kayak lagu Turki jadinya nih. Aduh. Wah. Lalu, ini enak banget. Asmara. Aku aja gak bisa loh nyeriin cengkok mereka. Unik banget. Nada rendahnya oke lah. Beban kasih asmara. Hey. Kenapa lagu ini vibe-nya kayak lagu itu ya? Duda. Kalau kalian dengerin lagu Duda, lagu Arab-Arab gitu jadinya. Jadi lagu ini kayak berubah gitu vibe-nya. Apa aku aja merasa atau kalian juga ngerasa kayak gitu gak ya? Kalau lagu Duda kan, baru sekarang. Kayak gitu kan. Aku rasakan. Sama nih, vibe-vibe-nya tuh hampir sama nih rasanya. Asik, DP nya menikmati banget. Asik.
Aduh, tuh kan bener kan, agak-agak Arab. Lepana asmara. Cengkoknya itu lucu ya. Aduh. Asmara. Dan apa ya, pelafalannya ya unik ya. Hachichi ada C-nya gitu. Pernah ku manca menderita dan terlancun. Ada C-nya, C gitu. Hachi kan. Hati menjadi gelisah, gelisah, karena pikiran terjurang. Legato-legatonya banyak banget. Memang mereka berdua ini tipe penyanyi yang memang nggak banyak gaya, nggak banyak step act yang aneh-aneh, berdiri manis aja gitu, bernyanyi dengan body language-nya itu udah enak banget, nggak perlu dia beraneh-aneh, orang tuh udah tatapan matanya itu tertuju ke mereka berdua. Oh, ngambil atasnya. Tidak. Wow, ini aku mau bilang dari awalnya hanyalah padamu. Nafasnya oke banget. Terus memang yang unik dari mereka berdua ini adalah cara mereka melafalkannya memang agak berbeda sedikit gitu ya. Ada C-C gitu, C-nya tuh T-nya tuh jadi C gitu. Banyak C-C gitu. Terus cengkok yang mereka keluarkan tuh memang, ya itu ciri khas mereka. Dan itu kalau aku bilang ya, jangan sampai ciri khasnya tuh hilang. Kalian bisa dengar sendiri, ralnya tadi beda banget yang di awal, terus tadi yang ending. Gimana tadi? Beban kasih. Gue gak bisa ngikutinnya. Itu cengkoknya unik banget, agak-agak Arab-Arab Turki gitu cengkoknya. Dan itu bagus banget. Di lagu ini memang cocok banget dibikin seperti itu, dikasih cengkok-cengkok unik dari Erdem Kursat nih. Pas banget, gak berlebihan, gak terlalu banyak dianeh-anehin, improve-improve-nya gak terlalu banyak dikasih gitu, ornamen-ornamen gak pentingnya gak ada. Tapi lagu ini bener-bener porsinya itu ya udah gak berlebihan, jadi gak bikin enak aja dengerinnya. Kadang-kadang kalau lagu yang biasa, kita kasih improve yang aneh-aneh lah, kasih cengkok yang terlalu lebay gitu, jadinya kayak enak tuh, apaan sih kayak berlebihan deh. Tapi ini tuh bener-bener semuanya pas banget, pas dan enak buat dinikmati. Benar-benar kita dibikin goyang banget sama mereka berdua. Aduh, enak. Dan lebih enak lagi nih ya, kalau kalian semuanya nih lagi goyang, tangannya mencet tombol subrek yang di bawah, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.